itu. Alhamdulillah, saya Bu Ani sebagai kepala sekolah dari TK Al-Ikhlas. Kita sangat bahagia sekali bahwa teman kita yang bernama Yuyun Pratiwi SPD telah lolos guru penggerak angkatan pertama. Yang selama ini kita sudah temukan, sudah kita rasakan bahwa Bu Yuyun Pratiwi adalah sosok guru yang sangat luar biasa dalam membimbing dan mendidik anak-anak di TK Al-Ikhlas. Beliaunya adalah sosok yang penuh dengan semangat, energi, dengan pengalaman dan kemampuannya sudah bisa menghantarkan selama ini apa yang menjadi harapan orang tua. Alhamdulillah, sekarang Bu Yuyun sudah menempuh pendidikan guru penggerak hampir selama 1 tahun. Ada perubahan yang mendasar yang kita temukan bahwa Bu Yuyun Pratiwi yang sebelum mengikuti guru penggerak, beliaunya sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan kesiapan kepada anak-anak guru, dengan menstimulasi dan memberikan brainstorming. Setelah anak-anak siap, baru kita beri pemilihan kegiatan pembelajaran anak-anak. Setelah mengikuti program guru penggerak, luar biasa, beliau mendapatkan ilmu yang sangat banyak di pendidikan guru penggerak dengan 10 modul. Yang di situ ada filosofi tentang merdeka belajar. Beliaunya menguatkan dengan persiapan belajar yang lebih lama kepada anak-anak dengan memenuhi gaya belajar anak-anak secara maksimal. Dan selain itu, beliaunya menerapkan diferensi pembelajaran di kelas dengan membebaskan anak-anak untuk memilih kegiatan mana yang paling disukai untuk dilakukan terlebih dahulu. Yang itu akan tercapai pembelajaran yang sangat maksimal yang sesuai harapan kita semua. Dan selain itu, Bu Yun juga mulai membuat inovasi setelah mengikuti program guru penggerak dengan membuat poster, membuat akun channel YouTube tentang video pembelajaran yang semuanya di situ sangat menyenangkan anak-anak. Selain itu, yang kita akan lakukan adalah beliaunya membuat program 1 tahun yang itu terpusat pada PAUD Holistik Integratif. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.